Kacinyoni ini orang mana? Orang Jateng. Jateng nih nanti. Di? Emang Jateng juga ya? Jateng juga, iya. Kakak Brebes Songgom. Brebes Songgom. Oh, Brebes. Alhamdulillah. Salam silaturahmi saya atas nama Mas Badul ya, perkenalkan. Iya. Brebes, bawang berarti bawang ya, bawang. Emang asli mana? Juragan Penyem. Aku aslinya orang Tegal. Hah, serius? Iya. Betul. Iya. Dekat kan? Saya gini ngendi? Apa, Neng? Saya gini ngendi? Saya lagi di Bandung sekarang. Mohon maaf kayak buat kakaknya, soalnya aku gak bisa balas bahasa Jawa ya, karena kenapa kalau saya pakai bahasa Jawa kasihan para viewer saya gitu. Iya, soalnya viewer saya kebanyakan dari Jawa Barat gitu. Tapi banyak yang bilang Sunda, orang Sunda. Iya, emang viewer saya, sahabat saya itu kebanyakan dari Jawa Barat. Makanya saya ngomongnya sebisa mungkin pakai bahasa Indonesia supaya. Tapi dia tahu Jawa loh, guys. Jepson, kenapa? Bentar. Maaf ya, maaf. Saya sindrom kayak gitu. Anjay, kenapa? Ya, mohon maaf ya kalau misalkan kakaknya. Minum. Ya, minum. Ya benar. Minum air putih lah, malah kopi. Enggak apa-apa. Tapi Cinyu niki. Aduh, mohon maaf ya, aku terbawa suasana gitu ya. Yo. Oke, baiklah. Iya. Aduh, mohon maaf ya. Kakak asal Brebes. Iya, asal Brebes. Masih sekolah sekarang? Masih ini, kuliah gitu apa gimana? Udah enggak. Kerja apa gimana? Kerja di? Di Jakbar. Jakbar. Oh, sekarang berarti stay di Jakbar. Yes, tuh. Jakbarnya di mana? Jakbarnya di Kebon Jeruk, kamu tahu? Oh, Kebon Jeruk. Tahu? Tahu. Aku dulu lama banget di Tangerang. Di Jakarta pernah juga di Slipi. Ah, iya itu. Iya, tahu kan? Iya. Tahu. Oh, aku lama tahu di Jakarta lama. Dulu aku sempat dagang gudeg di daerah Slipi. Gudeg. Tahu kan gudeg ya, khas Jogja itu, khas Jogja. Iya, tahu. Itu yang masak sendiri apa ada yang masak? Aku gini-gini masak, masalah masak, belanja apa dan lain-lain aku hebat gitu. Cuman kalau dulu emang aku sibuk kan, kalau capek mbak, jadi kalau saya masak segala sendiri gitu tanpa ada bantuan orang lain, jadi saya sendiri. Makanya aku beralih lagi, habis itu aku beralih ke dagang buah-buahan gitu. Mana itu? Aku dagang buah-buahan di Tangerang. Ya. Sekarang? Cuman habis di Tangerang, sekarang aku beralih lagi merantau karena saya tidak merasa tidak cocok gitu. Kalau misalkan saya berdagang buah-buahan, makanya aku pindah ke daerah Bandung. Sekarang aku jadi berjualan badagor gitu. Tahu badagor? Tahu. Itu usaha sendiri. Ya, alhamdulillah. Kecil-kecilan. Laris ya? Alhamdulillah. Semoga laris dan semoga punya cabang juga. Amin. Amin. Mbak sendiri usahanya apa? Kalau boleh tahu. Aku. Yo. Aku itu di beauty. Oh, kecantikan.
Oh, luar biasa ya. Pantesan banyak cantik toh. Cewek, cowok-cowok kan Iya. ganteng. Gusto karena saya aja ngayo no untuk untuk aduh. Anak lurah, siapa yang anak lurah? Kamu anak lurah? Kebetulan saya di dulu sih aku sebelum aku waktu di itu di Tegal. Nah, bapak aku itu dulunya emang lurah. Mau nanya nih, mau nanya. Bentar, bentar, aku mau cerita dulu, Kak. Aku kalau ingat ke sana. Ya Allah, kasihan. Aku nggak tega. Kenapa? Wi Ustadz, Mbak. Jaga Dia selalu. suka sedih, Pak, kalau misalkan. Kenapa? Ya ampun, kasihannya. Nah, saya yang dibahas lah kalau masalah itu. Ada kenangan apa? Menyedihkan kah? Sedih, menyedihkan banget. Ya Allah, kasihannya. Ya udah, jangan diingat, jangan diingat. Jangan diingat ya. Is. Enjoy. Minum, minum. Jangan, Ya, aku jangan. takut kenapa-napa dia. Ada orang nggak sih di situ? Ada orang nggak di situ? Eh, kumat kenapa? Allah Allah. Kita mau ngintai bed anjing mau menang ke bulan ya, ing. Mana mau ngintai? Gak nggak jadi deh. Nanti masa teriak solawat, puyeng. Gimana 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 gimana? Kamu kan katanya orang asli Tegal ya kan? Oh iya. Kamu tahu khas Tegal? Tahu. Apa? Astaga kan warteg. Bukan, no. Astaga kan warteg. Di mana-mana itu ada warteg bahari. Memang ada warteg, cuma khasnya gitu, khas. Kalau itu kan usahanya, terkenalnya. Tahu, tahu. Masa orang 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 Tegal nggak tahu telur asin lah di mana-mana juga. Apa sih namanya? Saudara-saudara saya semua usahanya telur asin toh. Sangat gundul. Kalau Tegal itu, setahu aku ya, khasnya itu tahu aci. Iyo, kan tahu aci. Tahu aci sebelum adanya kakak ini belum tahu sejarah Tegal gimana. Nih, 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 tak sampein ya, ya. Nih, jadi pada zaman dahulu, yo, sebelum ada generasi-generasi zaman Z, tahu kan? Milenial zaman Z ini. Dulu para leluhur kita iku berjualan dengan telur asin. Dimulai dari Tegal, Brebes, Kebumen. Iku sampai ke daerah Jawa Tengah mengkonon. Sampai Yogyakarta Sinten. Nah, untuk itu ada salah satu Nyimas Diningrat itu asli dari wong Tegal. Dialah salah satunya yang menjadi pencipta tahu aci tersebut. Itu. Sebelumnya dari Besbro kata makasih yo, makasih. Lucu. Lucu. Aduh, makasih yo. Nah, dari itu tersebut ya silip. Dari asal sebut, nah alhamdulillah semakin sini pada kreatif semua. Wah, wong wong Jawa iku sangatlah hebat. Dari mulai Tegal, Brebes, Kebumen, sampai ke Jawa Tengah ujung. Hebat, hebat, pokok nama. Gitu. Makanya, wong Jawa yang paling hebat itu dikarenakan, karena apa? Karena kegigihannya, karena kerja kerasnya.
tidak melihat apapun itu, tetapi dia sangat hebat. Gitu. Orang Jawa, wah. Kalau kakak tahu, Wong Jawa asli, langsung aja ke Museum Jogja ada. Di situ ada silsilah-silsilah tersebut gitu. Tuh, kamu sering itu ke Jogja? Sering, saya sering-sering. Bolak-balik. Bolak-balik sempat aku 5 bulan di sana di Jogja. Ngarang. Ngarang. Bener. Di Malioboro, Kendal, aku tahu. Jogjakarta. Oh, mau mana lagi? Ya, mau mana lagi? Coba. Mana ya? Ke Jogja terus ke situ lagi mana ya? Aku lupa ih. Kendal, Kendal, Magelang, Kendari. Emang pernah ke situ semua? Gunung Kidul atau mana? Gunung Kidul pernah? Pernah. Oh, ya mau mana? Gua Pindul, Gua Pindul, Parangtritis, mana? Pindul Parangtritis. Aku dulu ikut di Jogja menjadi gaib. Yo, yo. Gimana? Mau mana? Aku lama tahu dari Jogja. Iya. Iyo, aku gaib, tau kan gaib? Iya. Yang kayak gini nih, yang gaib tuh yang kayak gini nih. Halo gaib, halo gaib. Berada gitu. Kayak gitu, tau kan? Kalau tutup lombok, suruh salawat mbak. Kabut kebuatin salawat. Sok, se. Mbak mau nanya apa lagi? Sok. Lucu kamu itu lagu lucu pentingannya lucu, kenapa gak jadi pelawak? Ya, aku ora pantas menjadi pelawak. Pantas kok. Dan soalnya bisa acting ya? Enggak, itu semua benar kak. Tapi nih ini adat mana coba kalau kakak tahu kalau diginiin. Coba. Adat Bali. Bukan. Ini bukan adat Bali. Ini siapa? Adat-adatan toh. Oh begitu. Kok kira Bali. Bukan, ini adat-adatan gitu. Nah gitu, adat-adatan. Di sini banyak yang tipping suruh sholawatan. Emang biasa sholawatan? Alhamdulillah. Aku kan salah satu pecinta sholawat gitu. Kakak cinta kan, suka sama sholawat, suka enggak? Suka. Masa toh di kerudung gak suka sholawat? tapi apa suaraku yang nggak mendukung? Nggak apa-apa, tapi suaraku juga nggak mendukung toh kak. Coba dong, mau denger dong. Soalnya banyak banget yang suruh sholawat gitu. Bentar. Soalnya aku itu kalau sholawat nunggu khodam dulu. Karena aku selain mencet di TikToker, aku juga anjay. Bentar ya. Are you okay? Salawat di asli Bandung. Dukun dia. Alhamdulillah. Asli Bandung. Oh. Tadi khodam saya saudam saya bilang katanya belum waktunya kalau misalkan mengeluarkan suara karena suara saya lagi dipinjam dulu sama khodam saya. Gitu. Ya bisa guys, tapi kalau tidak apa-apa. Ya, coba mau tanya apa lagi? Lab dari tadi. Dari tadi aku dari ini aku lab udah 2 jam toh. Oh, berarti dari tadi juga udah nyanyi ya? Ya, udah. Oh, ya berarti jangan, enggak usah. Yo, nyanyi.
Jangan guys, istirahat aja, biar istirahat capean, kasihan. Ya Allah, ya alhamdulillah, matur suwun pokoknya buat sopo jenengane? Yunita. Oh, Yunita. Ini di sini kan namanya Cinyun gitu. Makanya takutnya kakak ini ada turunan itu gitu, Cina gitu. Cici kayak gitu. Tapi ada turunan Cina ada. Aku enggak ada. Oh, enggak ada ya. Padahal aku tadi mau tak ceritain temen aku dari Cina gitu. Iya. Iya, tapi enggak apa-apa kalau gitu. Matur nuwun ya. Mbak Yunita, semoga Mbak E sehat selalu, lancar rezeki segala rupane ya. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Monggo, Mbak.